tuanya Parepare juga ini seperti seperti berkaca-kaca ya melihat Parepare juga membawakan lagu ini, mungkin mereka ini bisa jadi flashback emosinya dapat sekali dia koyak-koyak di sini pemirsa, dia unboxing lagu ini kepada kita mencetak. Hai pemirsa, welcome back again to my channel. Jumpa lagi bersama saya Ujang Halu, masih di reaction video vlog dan cover. Apa kabar kalian semua? Sudah sarapan? Sudah ngopi? Sudah mandi? Semoga sudah semua ya. Buat yang berangkat kerja, selamat beraktivitas. Semoga kalian kerjaannya lancar. Jangan lupa berdoa. Dan buat kalian yang cuma rebahan saja, tidak apa-apa, Ujang juga sama kok rebahan tapi ngonten ya. Semoga kalian terhibur di episode kali ini ya, karena di kesempatan kali ini Ujang Halu akan kembali untuk mereact perform Parepare Yoga di konser Fira Aparel. Akhirnya lagunya yang berjudul Si Kecil Aku dinyanyikan juga di sini ya, disaksikan langsung oleh keluarganya Parel juga. Dan menurut Ujang ini penampilan Parepare Yoga ini sangat menghipnotis orang-orang yang ada di studio ini pemirsa. Dia ciptakan sebuah atmosfer kepiluan di lagunya ini ya, jadi siapapun yang mendengarkannya akan terhanyut, terseret, dan terdorong untuk ikut merasakan emotion dari lagunya ini gitu kan. Oke lah kalau begitu, daripada kalian mulai gak enak hati lihat Tujuan ngomel terus, kita play videonya. Tapi seperti biasa, buat kalian yang suka dengan channel ini, di subscribe saja ya. Ini dia videonya. Aduh, itu cengkok. Ya, lagunya ini pemirsa memang liriknya dalam ya, dalam sekali memang. Oke, pemirsa di sini sebentar. Sini Uja mau lihat ya, kedua orang tuanya Parepare Yoga ini seperti seperti berkaca-kaca ya melihat Parepare Yoga membawakan lagu ini. Mungkin mereka ini bisa jadi flashback gitu ya, perjuangan hidupnya Parepare Yoga sedari kecil dulu tuh sudah ikut membantu meringankan beban keluarga dengan cara mengamen gitu kan. Jadi ini tuh lagu ini tuh bikin orang tua Parepare Yoga tuh flashback jadinya gitu kan. Ih, luar biasa sekali loh ini. Ini kan karena lagu ini memang menceritakan kehidupan Pare banget gitu kan. Wow, ini kok bisa sih live sama recording bisa sesama ini ya, dia menyanyikannya gitu kan. Luar biasa banget emang, aduh. Oke pemirsa, di sini Parepare Yoga benar-benar menciptakan sebuah atmosfer kepiluan dari lagu ini. Jadi siapa yang ada di studio ini turut merasakan emotion dari lagunya ini gitu kan. Ini apabila kita mendengarkan dengan sesama itu benar-benar menyayat sekali ini lagu ini ya. Ini
sumpah ini lagunya tuh luar biasa sekali, ini penciptanya ini. Kita lihat mamanya Farel di sini, dia tertunduk, termenung ya, termenung seperti benar-benar perasaan dia tuh campur aduk loh pemirsa, mamanya Farel di sini ya pastinya antara bangga. Emosi yang sangat kuat dan berhasil dibawakan oleh Farel, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Farel Prayoga, keren banget sih kamu. Keren banget, keren lah Mas Pamji, wow benar-benar. Emosinya dapat sekali, dia koyak-koyak di sini pemirsa, dia unboxing lagu ini kepada kita, menceritakan tentang apa lagu ini gitu kan. Jadi ya itu, siapapun yang mendengarkannya dengan seksama, secara mendetail, dengan benar-benar kita meresapi lagunya itu, ini dalam sekali loh lagunya ini ya, benar-benar menceritakan kehidupannya pada Prayoga gitu kan. Kita dilihat di sini juga kedua orang tua pada Prayoga ini sampai termenung gitu dengan ekspresi yang bermacam-macam ya, ada ekspresi sedih, terlihat sedih, ekspresi bangga kepada Farel, ekspresi yang tak bisa diungkapkan lah gitu. Anak ini berhasil survive di masa lalu gitu ya, menghadapi hidup kerasnya hidup, dia survive dan akhirnya menjadi sosok Farel Prayoga yang sekarang gitu kan. Aduh, merinding terus aku. Pokoknya ini lagu Farel ini benar-benar jempolan banget menurut Ujang, ini luar biasa sekali sang pencipta lagunya menciptakan lagu ini begitu cocok sekali dengan Farel gitu kan. Oke pemirsa, terima kasih kalian sudah menyempatkan menonton seperti biasa. Apabila kalian punya pendapat lain mengenai video yang udah lihat ini, di komen saja ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya agar kalian selalu mendapatkan updatean terbaru dari Ujang Halu setiap harinya ya. Ujang Halu pamit, sampai jumpa.